Halo semuanya, masih bersama saya Aldus di Focus Game. Ya, sesuai dengan permintaan dari teman kita, jadi ini saya mainkan Thief, jadi saya baru sempat mainkan. Ya, akhirnya dia sudah mencapai job 40, jadi siap untuk berubah job ya teman-teman ya. Berubah job. Jadi kita mau buat assassin ya. Bukan rogu, assassin ya. Ini job 21, ini job 22 ya. Mungkin nanti keluar pertama kali di server Asia Tenggara itu cuma ada assassin ya. Jadi caranya kita langsung klik yang kuning ini. Nanti dia akan jalan ke tempat untuk berubah job ya. Ya, inilah tempatnya untuk ini dia kalau kita klik itu dia langsung ke NPC-nya. NPC-nya untuk berubah jadi assassin ini yang cewek ini. Ini kita pilih yang atas ini assassin-nya. Ya, kalau yang bawah yang nomor 2 itu rogue ya. Ini kita konfirmasi, ya benar kita mau jadi assassin. Terus kita disuruh kita akan mengikuti proses quest ya, perubahan job ini kita lihat dia ke Morok ya. Ini kita ke ini aja lewat biar cepet. Ke lewat Kafra kita langsung terbang ke Morok. Morok itu yang ini. Oke, ternyata di pojok kanan bawah ya. Kita ngomong sama ini orang ya, karena nggak ngerti ya kita langsung cepet aja. Terus dia suruh ke sini, kita ikutin saja ya. Kita ngomong ke ini, terus ada pertanyaan, kita jawab. Ush. Oke, terus sekarang kita disuruh ke sini. Dan ini lagi ya. Oke. Jadi kita di sini bunuh ini trot. Oke. Langsung saja, ada pintunya kok. Oke. Jadi kita sekarang balik lagi ke NPC yang tadi. Iya. Lanjut lagi, dia suruh kita dia masuk tes lagi gitu ya, tes. Jadi ini agak-agak tricky katanya nih. Yang mana nih questnya nih? Waduh. Ini bukan. Ya kayaknya yang ini ya. jadi kita harus bunuh monster. Ini powering ini yang namanya kayak gini, yang dalam kurung ini ya teman-teman ya. Ini saya lihat yang paling atas ini daftar quest sebelah kanan layar ini. Ya, kita harus lihat baca. Kita jangan salah bunuh gitu ya, namanya harus yang kayak gini ya. Ini satu cot, nah gitu ya teman-teman ya. Dah, jadi itu banyak nama tadi, macam-macam, jangan sampai asal bunuh saja ya. Lanjut lagi, ngomong lagi.
Oke. Ya. Lagi. Oh, tadi salah ya. Hah? Ini kan? Oh, mungkin saya salah perhatikan ya. Ini namanya agak-agak ini, men. Jadi harus hati-hati ya, teman-teman ya. Namanya jangan sampai salah ini yang dalam kurung nih ya. Oh, saya kurang perhatikan benar tadi. Kalau kayak gini sih agak-agak ini ya. Ini kayaknya. Iya, yang kotak-kotak. Ya, benar yang ini. Trot, mati kau ya. Mana? Belum. Oh, kayaknya kita harus membersihkan kayaknya. Aduh. Ini ya, bukan. Mana ya? Gila. Ah, yang ini. Iya. Mana lagi? Wah. Hayo lo. Ini bukan. Mana teman-teman? Oh, ini ke bukan. Oh. Oh, ini nih. Nah, ini dia nih. Ya kan? Ospek saya. Nah, benar yang ini. 5 huruf. Ah, salah pilih. Aduh. Yang ini. Itu susah. Susahnya itu kayak gitu tuh. Nah, kepencet. Ah, balik lagi enggak kita? Kayaknya kita harus balik lagi, teman-teman. Waduh. Jadi intinya kayak gitu, kita harus bunuh yang dalam kurung itu, teman-teman. Namanya agak susah karena kita nggak bisa baca ya. Jadi kita tidak terbiasa dengan hurufnya itu ya. Kayaknya sama aja semua hurufnya itu ya. Oh, masih nama yang jadi dia memang suruh ini. Jadi kayaknya saya sudah agak-agak hafal bentuk hurufnya itu, kayaknya yang ini ya. Yang satu ini ya, jangan sampai salah. Ini kliknya juga susah gitu loh. Ini nempel-nempel. Bukan. Mana lagi? Ini yang mana ini ya? Wah, ngeri ini. Kena yang lain. Kita cari yang dia sendirian. Gak ada di sini. Bukan. Ini ya, bukan. Nah, ini dia sendiri nih. Yang ini nih. Betul kan? Ya, ini satu lagi. Satu lagi di sini tadi ngumpul di sini. Gila. Mana dia? Nah, yang satu ini nih. Ngeri banget. Yang mana nih? Yang atas kayaknya ya. Yang ini. Saya tunggu dia jalan dulu ya, teman-teman ya. Nah, saya nggak mau bolak-balik lagi nih. Ayo jalan-jalan. Aduh, datang lagi orang nempel di sana, gimana sih ini? Ini gimana bunuhnya? Ya udah, saya coba paling jauh ya, saya klik paling jauh di sini. Oh, nggak kena. Ini. Ah, kena benar. Ini pasti benar nih. Nah, kita jalan ke sini lagi. Harusnya sih udah benar ya. Nah, dia tandanya udah gitu ya. Udah, kita ngomong lagi sama dia. Oke ya. Jadi kita harus melewatin ini orang. Harus keluar ya, teman-temannya. Tapi nggak boleh ketahuan gitu ya. Saya belum masukin skill. Biar lebih cepet jalannya.
Saya nggak delay gitu ya. Dia sampai sini. Oke. Oke, kalau nggak level 10 sempat gitu. Woi. Woi, woi. Hoi, hoi, hoi. Oke, baby. Keluarnya di mana, teman-teman? Oh, di sana. Keluarnya di sini. Ampun, DJ. Oke, ini kayaknya aman. Dia diam saja. Oke. Balik lagi ke dia laporan, gitu ya. Laporan. Jadi yang tadi yang susah itu karena penulisannya aja ya. Jadi kita agak saya agak ribet gitu loh. Dan ngekliknya juga susah gitu. Nah. Oke. Iya, ngapain lagi? Oh, selesai ya teman-teman ya. Selesai. Kita akan berubah menjadi assassin ya. Nggak terlalu susah banget, asal tahu aja triknya. Oke, siap. Duar. Tadadadadadad. Lihat nih bajunya. Oh, assassin, asinan nih, asinan. Foto dulu di sini. Gaya dulu atuh. Sa. Oke. Jadi begitu saja teman-teman video saya kali ini berubah job, cara rubah job ya. Dari thief menjadi assassin ya, enggak terlalu susah asal tahu triknya aja teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Bye bye.